Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Zahid Muhyiddin setuju selesaikan kes saman fitnah. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bersetuju menyelesaikan kes saman fitnah membabitkan mereka. Dalam catatan Facebook hari ini, Muhyiddin dan Ahmad Zahid berkata, mereka bersetuju menyelesaikan pertikaian peribadi itu selepas mengambil kira saranan daripada Hakim Mahkamah Tinggi serta keadaan semasa negara, terutamanya soal kelangsungan hidup rakyat. Yang Amat Berhormat Dato' Sri Ahmad Zahid bin Hamidi dan Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Mahiyadin bin Haji Muhammad Yassin merakamkan penghargaan kepada Hakim Mahkamah Tinggi dan pegawai-pegawai mahkamah yang terlibat serta juga berharap agar keputusan ini dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak dan tidak dijadikan bahan yang boleh mengganggu gugat kesejahteraan dan kestabilan awam serta keyakinan rakyat kepada institusi kehakiman negara. Saman itu difailkan pada 4 April 2022 berhubung dakwaan Muhyiddin bahawa Zahid telah meminta bantuannya untuk menyelesaikan atau menangguhkan kes perbicaraan jenayah membabitkan Presiden UMNO itu. Ahli Parlimen Bagan Dato' itu memohon perintah mahkamah agar Muhyiddin menarik balik kenyataan yang didakwa berunsur fitnah. Pengerusi BN itu juga memohon injaksi, sementara agar Pengerusi Perikatan Nasional itu memadam, menyunting dan menghentikan penerbitan sebahagian daripada rakaman. Menurut pernyataan tuntutan Zahid, 71 mendakwa semasa kempen pilihan raya negeri Johor ke-15 di Mersing di perkarangan Pusat Pembelajaran Sentuhan Kasih Felda, Tenggaroh 3 pada 16 Februari 2022, Muhyiddin telah membuat kenyataan itu dengan niat jahat terhadapnya dan pada hari yang sama rakaman video kenyataan itu disiarkan di saluran YouTube Astro Awani. Presiden UMNO itu mendakwa kenyataan Presiden Bersatu itu antara lain membayangkan bahwa plaintif telah menggunakan jalan pintas untuk menyelesaikan dan menangguhkan kes mahkamahnya yang sedang berjalan. Bahwa dia telah meminta bantuan defendant untuk campur tangan dalam kes mahkamah dan sistem kehakiman untuk mengarahkan pembubaran Dun Johor. Zahid mendakwa dakwaan itu adalah palsu yang bertujuan untuk menjatuhkan reputasi dan nama baiknya.